Halo Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Video ini akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghubungkan Chromebook dengan printer. Melalui video ini, Sobat Pendidikan diharapkan dapat melakukan konfigurasi printer sehingga dapat digunakan untuk proses mencetak dokumen baik secara online maupun offline. Sebelum melakukan konfigurasi printer, Sobat Pendidikan harus memastikan terlebih dahulu bahwa printer yang akan digunakan sudah kompatibel dengan Chromebook, sehingga tidak terjadi trouble pada saat melakukan proses mencetak dokumen. Pastikan juga Chromebook sudah terkoneksi dengan akses internet. Sobat Pendidikan, tahapan awal dalam proses pengaturan konfigurasi printer adalah menghubungkan kabel USB printer ke port USB yang terdapat pada Chromebook. Kemudian, nyalakan printer dengan menekan tombol power. Tahap selanjutnya adalah konfigurasi printer yang dilakukan pada perangkat Chromebook dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, masuk ke area status yang terletak di sebelah kanan bawah, kemudian pilih setelan. Pilih lanjutan. Lalu pilih mencetak dan memindai. Kemudian pilih printer. Sobat Pendidikan, merek dan tipe printer yang akan digunakan sudah terdeteksi pada fitur tambahkan printer ke profil Anda. Selanjutnya, pilih simpan. Kemudian, tutup jendela menu setelan. Tahap selanjutnya, buka dokumen yang akan Sobat Pendidikan cetak. Kemudian, pilih file, pilih cetak, atau tekan tombol Ctrl dan P pada keyboard. Pada menu tujuan, pilih lihat selengkapnya. Kemudian, pilih merek dan tipe printer yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian, pilih cetak. Tunggu sampai proses mencetak dokumen selesai dilakukan. Sobat Pendidikan, tahap selanjutnya adalah melakukan cetak dokumen yang dilakukan secara offline dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, masuk kembali ke area status Chromebook. Kemudian, nonaktifkan akses internet yang terkoneksi dengan Chromebook. Selanjutnya, buka kembali dokumen yang akan dicetak, kemudian pilih file, lalu cetak, atau tekan tombol Ctrl dan P pada keyboard, kemudian pilih cetak. Tunggu sampai proses mencetak dokumen selesai dilakukan. Demikian video tutorial ini tentang menghubungkan Chromebook dengan printer. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sobat Pendidikan, silakan tonton video-video lain pada channel ini ya. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.